Oke teman-teman, halo semuanya. Hari ini kita coba review apa saja sih yang diubah dari sepeda road bike Polis Toronto yang katanya banyak yang bilang sepeda ini berat, tetapi kita akan coba untuk rubah beberapa bagian supaya sepeda ini lebih ringan. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita ganti ini ya, hub sama free hubnya kita ganti dengan merek Speed. Itu harganya sekitar 285.000 yang depan. Ini yang belakang tadi, ini yang depan. Kemudian karena sepeda road bike Polis Toronto ini menggunakan cakram, kita copot cakramnya supaya lebih ringan, kita ganti dengan U-brake. Kita pakai merek Tektro. Nah, depan belakang merek Tektro ini harganya di harga 245.000. Kemudian kita juga ganti di ruji-rujinya, kita pakai Accelerate. Ini 32 ya lubangnya, kita pakai 32 kali 2, ruginya 135.000. Kemudian, nah ini untuk lebih memperingan goes lagi, sprocketnya kita ganti. Ini kita ganti jadi yang slope ya, karena bawaannya Polis Toronto itu yang ulir. Nah, saya pakai Shimano Mega Range yang 34T. Jadi ini serinya Shimano. Ini harganya di 155.000. Kemudian joknya kan juga keras atau saddle-nya keras, kita pakai Velo. Ini di kisaran harga 225.000, jadi tengahnya ini bolong, kita pakai Velo. Nah, itu aja sih yang baru saya rubah dari sepeda road bike Polis Toronto ini. Ini sepeda dengan harga yang sangat terjangkau, budget ekonomis, dan kita coba update pelan-pelan supaya performanya semakin meningkat. Nah, setelah dirubah hub free hub, sprocket, saddle, dan juga U-brake, terasa sekali perbedaannya bahwa sekarang sepedanya menjadi lebih enteng kalau digoes dan lebih lancar tentunya. Kemudian biasanya kalau pakai cakram, rem bawaan cakramnya itu sering gepok. Dengan U-brake ini jadi nggak pernah ngepok lagi ya, karena nggak ada cakramnya, udah kita copot. Nah, biasanya cakramnya kan di situ, lokasinya di sini, kita copot. Oke, sekarang kita coba untuk suaranya seperti apa yang sudah kita ganti ya, U-brake sub free hubnya kita ganti, kita cek suaranya. Tentunya jadi lebih lancar ya teman-teman ya setelah diganti. Oke, untuk teman-teman yang pengen main road bike tetapi dengan budget terbatas, kita bisa menggunakan sepeda Polis ini. Cuma kelemahannya adalah dia framenya atau rangkanya besi, sehingga ada yang bilang cukup berat. Tapi kalau untuk pemula, untuk belajar, sepeda ini sudah cukup oke karena harganya yang murah. Oke, gitu aja reviewnya. Nanti kalau ada update dari upgrade sepeda ini, akan saya bikinkan lagi videonya. Bye bye.